Abang L. Abang L. Bang. Abang L apa Abang Fati namanya? Abang Fati apa Abang L? Al-Fati ya. Abang Fati, maunya dipanggil Fati. Iya. Ini panggilnya Fati ya, Bang. Dipanggil Fati, Abang. Iya. Iya, Pak. Iya. 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 Coba nyanyi dulu, Nak. Nyanyi dulu, Nak. Memandangmu anjay. Ayo, Nak, cepet, Nak. Enggak ya, Papa ya. Cepet, ngomong anjay cepet. Bang, anjay. Ya, bisa ya, bisa ya. Eh, dikit aja, dikit. Enggak mau. Senangnya sore hari ini, guys. Ya, melihat penampakan Abang L yang tambah gemoy, tambah embul, tambah lucu, dan dia kini udah tambah cerdas, guys. Ya, gimana tidak dia bisa membedakan panggilan nama untuk dia yang ia suka juga, guys. Ya, terlihat dari unggahan di Instagram Rizky Bilar yang mana ia mengunggah saat putranya Abang L ia panggil kepo dengan istrinya yakni Lesti Kejora. Ya, sungguh seneng melihat senyum Abang L yang kini udah pandai pinter senyum ya, pinter ketawa, dan juga tentunya bikin seneng papa sama bundanya. Apalagi Rizky Bilar hari ini juga mempromosikan yang namanya token Leslar. Ya, dia mempromosikan token yang ia buat dengan istrinya, guys. Ya, semoga juga membawa berkah dan memberikan keberkahan bagi keluarga mereka, terutama bagi baby L ya, bagi Abang R. Apa Abang Alpati ya, guys ya. Menurut kalian, kalian ada di kubu mana ya? Atau kalian lebih suka yang mana? L atau Alpati? Jadi silakan ntar kalian kasih komen bagaimana mood kalian sih, kalian ada di siapa? Ada di Abang L atau Abang Alpati seperti yang disenyumin, disenengin oleh Abang L. Dan simak inilah berbagai komentar sebelum kalian, tentunya bagaimana menurut kalian setelah kalian menyimak komentar para Leslar lover sebelum kalian ini, guys. Coba nyanyi dulu, Nak. Memandangmu anjay. Ayo, Nak, cepet, Nak. Cepet, ngomong anjay cepet. Anjay. Ya, bisa ya, bisa ya. Eh, dikit aja, dikit. Abang L. Abang L. Abang L apa Abang Fati namanya? Abang Fati apa Abang L? Al-Fati ya. Abang Fati, maunya dipanggil Fati. Iya. Ini panggilnya Fati ya, Bang. Dipanggil Fati, Abang. Iya. Iya. Coba nyanyi dulu, Nak. Memandangmu anjay. Ayo, Nak, cepat. Bagaimana kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.